Selamat pagi, baru saja aku tiba di kantor. Biasa, berangkat dari rumah memang no makeup, touch-up-nya itu di kantor aja. Nah, kebiasaan aku, sebelum aku touch-up, aku bersihkan dulu kulit wajahku dengan keluaran Garnier terbaru. Ini adalah cleansing untuk pembersih, tapi ini yang terbaru, yaitu Garnier Micellar Oil Infused Cleansing Water. Shake before use. Biasanya tuangin di kapas sedikit aja. Soalnya selama di perjalanan Tangerang Jakarta banyak debu. Kotorannya sebegini banyak, padahal ini naik komprengan yang lebih nyaman kayak mobil pribadi, tapi tetap saja kulit wajah berdebu. Dan dengan micellar oil ini, sekali hapus kotorannya langsung dapat sempurna. Setelahnya aku mau make up dulu, dan nanti kita akan coba micellar oil ini mampu loh untuk membersihkan wajah kalian dari makeup waterproof. Nah, nanti aku akan pakai pensil alis yang waterproof, mereknya gak jelas. Kemudian ada lipstick makeover yang matte. Dan itu aja sih, aku cuma pakai alis sama lipstick, sedangkan untuk bedak gak pakai. Siang, seperti janjiku tadi, ini sudah menjelang jam makan siang dan aku sudah juga beres melakukan pekerjaan. Biasa sebentar lagi akan ajen juhur. Nah, seperti janjiku tadi, kita akan coba buktikan seberapa efektif micellar oil infused cleansing water ini untuk menghilangkan pensil alis yang waterproof dan lipstick yang waterproof. Check it out ya lady. Ini ya, apakah memang makeup waterproofku ini bisa hilang dengan satu kali hapusan menggunakan Garnier Micellar Oil Infused Cleansing Water. Kayak tadi, seduh, tuang di kapas. Nah, mau hapus yang mana dulu? Alis dulu, lipstick dulu, lipstick ya. Padahal ini waterproof loh. Biasanya kalau pakai pembersih yang biasa atau dengan air saja dan sabun, nggak bisa langsung tersapu gini. Supaya hemat kapas, kita balik aja ya untuk yang alis. Tuh, langsung keangkat, beda banget kan jadinya. Seimbang. Tuh, langsung hilang dengan satu kali hapus menggunakan Garnier Micellar Oil Infused. Ini untuk semua jenis kulit, jadi kalian pasti bisa pakai juga. Halo, tadi ada kurir yang ngantarin box putih ini, katanya dari Garnier. Apa sih isinya? Kita unboxing bareng-bareng. Nah, nanti akan ada informasi lebih lanjut di blog aku ya. Kita buka dulu ya. Aduh, agak berat. Wow, isinya yang kita bicarain tadi. Wow, itu yang gede. Ada si Garnier Micellar Oil gede. Yeah. Jadi punya stok ya, bagus ya. Nah, yang pink ini Garnier Micellar Water. Ini untuk kulit yang sensitif. Nah, kalau yang ini yang sudah aku gunakan tadi untuk semua jenis kulit dan menghapus makeup waterproofmu dalam satu kali hapusan. Dan yang biru adalah untuk kulit berminyak. Yeay, aku punya satu lengkap paket ini. Nah, ada kejutan
buat kalian yang ingin membeli garnier yang terbaru yang micellar oil, gunakan kode diskon dari aku saat untuk check out. Tapi ini khusus belanja di Lazada ya. Wah, terima kasih garnier, cakep banget tuh boxnya. Semua kulit dan untuk kulit sensitifmu, thank you. Ini ada apa nih? Wow, ada kapas. Bisa dibawa pulang nih buat di meja rias. Thank you garnier. Terima kasih. Yeay, punya stok yang banyak.